Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ini saya juga bersama penyanyi kumpulan Mercury. Ini dia. Boy, boy, tengok sini boy, boy. Penyanyi kumpulan Mercury mana muka dia? Tu dia. Hari ini kami bersama dengan Ustaz Din. Ustaz Din. Alhamdulillah. Ustaz Din ya. Baru nak pasang-pasang barang lah. Baru nak pasang barang eh. Inilah pengetuanya untuk Matafis Nur Ad-Din. Yang mana Matafis ni bertempat di Sungai Ramal ya. Sungai Ramal. Sungai Ramal di mana terdiri daripada 20 orang pelajar. Jadi saya bersama Boy Mercury, kami perform hampir setiap hari di merata-rata tempat bagi mendapatkan dana bagi membantu anak-anak mereka belajar. Yang bagusnya pusat tahfiz ni yang saya tengok, mereka mengambil anak-anak daripada yang miskin dan juga yatim piatu. Kalau yang miskin, kalau ibu bapanya mampu bayar sebulan 100 pun kita ambil. Walaupun yuran sebenarnya sebulan 500. Tapi kita tengoklah kemampuan mereka. Kalau beli 100, kalau 10 orang dah short 4,000 kan, satu orang short 400, yurannya 500. Jadi walaupun short begitu, inilah caranya kami dapatkan dana bagi menampung segala kekurangan tu kan. Semoga Allah balas kebaikan atas sumbangan anda ni, sumbangan mereka semua. Di hari ini kami di Raja Salai di Shah Alam. Sini dia punya, masya Allah, dia punya apa? Itik salai masak lemak. Pecah kepala tu. Jadi hari ini insya Allah tuan-tuan dan puan-puan, bersama kami sebentar lagi ni tengah ada pasang setting-setting barang dulu. Nanti orang pun tak datang lagi. Jadi insya Allah pukul 11, 11:30 nanti orang dah mula ramai lah di Raja Salai di Shah Alam ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita ni orang kata, saya lah, saya tak nak cerita orang lain, saya amal pribadi saya pun masa muda-muda kurang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mudah-mudahan sedekah daripada mereka ni semua, sahabat-sahabat kita, terima kasih kak, terima kasih. Itulah penyumbang yang telah menyumbang, satu seorang-seorang penyumbang yang telah menyumbang, alhamdulillah ya. Semoga Allah terima sumbangan kita dan pengorbanan kita untuk agama hari ini, walaupun tak seberapa lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya sambung balik cerita tadi, amal pribadi zaman saya bujang pun saya kurang lah tuan-tuan dan puan-puan. Nak kata nak semayang ke hebat-hebat, ke puasa hebat-hebat pun kurang. Terima kasih banyak bang, semoga Allah merahmati dan memberkati insyaAllah. Jadi inilah caranya bila kita membantu orang yang menyumbang untuk Matafis ni, kita pun akan dapat pahala. Satu huruf yang tok gurunya ajar di Matafis ni, maka tok gurunya dapat 10 pahala. Bayangkan kalau dia ajar Bismillahirrahmanirrahim dah 19 huruf, dah dapat 190 pahala tok guru dapat. Kalau dia ajar satu surah, satu Al-Quran, satu surah tu berapa ayat, berapa satu ayat, berapa huruf. Ada yang 10 huruf, ada yang 50 huruf, ada yang banyak-banyak huruf. Tengoklah ayat macam mana kan. Kalau satu Al-Quran diulang-ulang-ulang sampai mereka hafaz, berapa besar, berapa banyak ganjaran, berjuta-juta ganjaran, berbilion-bilion ganjaran pahala yang Allah bagi untuk tok guru dapat. Siapa lagi yang dapat? Matafi dapat. Siapa lagi dapat? Ustaz Din pengetua pun dapat. Siapa lagi dapat? Saya dapat. Siapa lagi dapat? Boy dapat. Siapa lagi dapat? Penyumbang, anda juga yang menyumbang akan dapat. Jadi insyaAllah marilah kita terus menyumbang dalam Matafis Nur Ad-Din ini. Walaupun sebelum ini saya bersama dengan Misi Maunisan Sabake, namun hari ini giliran mereka pula untuk saya bantu. Semoga Allah membalas kebaikan kita ini di dunia dan di akhirat ya. Teruskan menyumbang. Alhamdulillah, semoga Allah sebalas kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih banyak bang. Allahuakbar. Masya-Allah. Kalaulah orang Islam semua begini membantu, insya-Allah banyak anak-anak miskin dapat belajar lagi, banyak anak-anak yatim lagi yang dapat belajar di Matafis ini. Inilah satu sebabnya kenapa saya sokong Matafis ini, bantu mereka sedaya mungkin, kerana peluang untuk anak-anak miskin, anak-anak yang yatim piatu boleh belajar.
walaupun tak bayar satu sen pun. Ha, mana nak cari mak tahfiz yang berdaftar seperti ini? Ada tapi terlalu kurang. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak hidup kembali macam mana keadaan di Pakistan, macam mana di Bangladesh, di mana anak-anak belajar sekolah tahfiz, mereka tak ambil satu sen pun. Malah kadang raya-raya tu dia orang dapat sumbangan lagi daripada orang ramai. Alhamdulillah, semoga dapat kita kembangkan Islam ya, di merata-rata di seluruh pelosok dunia dengan pengorbanan demi pengorbanan daripada orang Islam. Semoga kita jumpa lagi dalam masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak menyumbang, boleh terus menyumbang ke sini ya. Saya bagi nombor akaun. Nampak? Dan ini nombor telefon Ustaz Din. Boleh telefon Mak Tafiz ini, bercakap dengan Ustaz Din boleh, untuk keterangan mungkin anda tak faham apa sebenarnya dibuat di sebahagian kerja-kerja ini buat di Mak Tafiz ini. Ya, insyaAllah. Telefonlah Ustaz Din. Ya, boleh terus telefon Ustaz Din dan menyumbang dalam nombor akaun RHB seperti di dalam atas pamphlet itulah. Okey, sekejap lagi kita start. Saya pun tak sabar nak start sebenarnya ni. Wah, ni boy pun tak sabar nak goreng ni. Tak tahu, pusing. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.